Kamakan mas. Bagus. Halo kamu, kenapa-napa? Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya kalian datang ke padepokan. Yang ada kalian dihajar dengan santri padepokan sendiri. Kau kira aku takut? Kalian memang tidak takut, tapi kalian tidak tega menyerah. Banyak bicara. Ikuti aku ke padepokanmu, dan kau akan kutukar sama teman-temanku. Coba saja kalau kau mampu masuk ke padepokanku. Aku nggak mampu pun aku akan di depannya. Kemana? Astagfirullah. Guru, bantu saya guru. Itu gurumu? Gurumu sudah datang? Saya sangat bosan dengan wanita ini. Mater duwe. Mater duwe. Kau diam. Mater duwe. Mater duwe ayo pulang. Mater sadar mater. Aku akan menolongmu, Mater Dwi. Ya. Mater Dwi, jadi saya ngomong sama siapa? Aku Mater Dwi. Kamu sangat bodoh. Ya. Kalian, santrimu? Kalian sangat bodoh. Yep. Iya. Aduh. Aduh. Dia ada di tanganku. Beri itu padaku. Kau lepas. Tidak. Beri itu padaku. Aku akan melepaskanmu. Tidak usah, Nyai. Yes. Astagfirullah, Nyai. Hati-hati, Nyai. Mundur kau. Mundur kau lah tuh jelek. Beraninya kau sentuh mati. Kalian yang jelek. Batar sadar batar. Dia akan mati. Bunuh batar Dwi. Mundur. Yes. Oh. Astagfirullah. Dia akan mati. Bunuh oh. Saya. Oh. Batar. Sadar batar. Yes. Ya Allah. Kalian sangat bodoh. Sudah batar. Kalian sangat tidak mati. Kamu tidak sadar? Aku kesini untuk menolongmu. Sudah menjadi pengikut. Kau lihat dia. Nyi pada bukan mereka sesat, Nyi. Saat ini kalian tidak akan mampu melawan guru saya. Kembali Mater Dwi. Jangankan melawan saya, melawan mereka kau tidak tentu. Maju kau. Santri maju. Kenapa kau yang maju? Kau katanya seorang guru saya. Maju. Hati-hati. Aku tidak mungkin menyerangmu, Mbak Dwi. Biar kamu tahu. Aku tidak mungkin. Tidak senjata makan suam. Batar, sadar, batar. Batar. Tidakkah kau sadar? Jangan panggil saya, Mbak. Kamu rasakan itu. Iya, Mbak. Itu yang katakan senjata makan suam. Tidak ada gunanya. Mbak Dwi. Mbak Dwi pulang. Pulang, Mbak. Astagfirullah. Batar. Pulang karena saya sudah menjadi pengikut.
Astagfirullah. Tidak ada gunanya. Mas Dwi. Harus sadar. Aku jauh-jauh datang ke sini untuk menolongmu. Kenapa? Saya tidak minta ditolong. Saya sudah menjadi pengikut guruku yang saat ini. Gurumu itu apa yang ditengok? Kalian itu bodoh. Dia itu cuma nenek keot yang menggunakan susuk agar terlihat lebih muda. Ya, saya ingin menjadi seperti itu juga. Astagfirullah, Batar. Kenapa gak perlu pakai susuk? Saya ingin menjadi bidadari karena guruku bilang saya akan dijadikan seperti bidadari. Astagfirullahaladzim. Dia seperti bidadari. Coba kau lihat dia. Dia pendek, gak ada bidadari pendek. Guru kalian juga jangan pendek. Jangan menghina. Guru kalian juga pendek. Kamu. Astagfirullah. Hati-hati. Tapi setidaknya guruku tidak pernah menjanjikan kesesatan. Aku tidak akan menyerah sebelum aku membawamu pulang, Mbak Terdui. Saya tidak suka pengkhianatan kau. Dan saya tidak suka kau menjelekkan saya. Karena kau memang jelek. Ajar, guru. Berani-beraninya menantang guruku. Indah. Mbak Terdui. Hati-hati, Nyi. Kau tega sekali, Mbak Terdui. Nyi, bangun, Nyi. Apa yang saya tidak tega? Dan para kesatria yang lain nanti akan juga menyerang kalian. Mbak Terdui, kau sadarlah. Kesatria di padepokan itu sudah mulai berkurang semuanya. Kenapa kau mau ikut dengan dia? Karena satu persatu telah menjadi pengikut. Ilmu apa yang kau gunakan? Karena gue birawa. Ilmu apa yang kau gunakan? Karena saya ketika bergabung, saya akan menjadi lebih kuat. Ya, hati-hati, Nyi. Batar, sadar, batar. Jangan ucapanmu. Aku tidak lemah. Hanya saja kita tidak seimbang. Sama saja. Kau sama dengan Karyo. Tidak ada ilmu. Bukan tidak ada ilmu, tapi kalian tiga lawan satu. Kami tidak tiga. Saya mundur. Oke. Okay. Maju, Teh Hitam. Maju, kau. Maju. Jelek. Maju, Hitam. Maju, kau. Hatap, Dwi. Aku tidak akan pernah menyerangmu. Hajar. Jadi lebih baik kau mundur. Hajar, saudara. Aku akan segera menolongmu. Hajar, saudaraku. Kau, saya. Dia tahu arti penyesalan. Mbak Terdui. Mbak Terdui, tolong dengarkan saya. Mbak Terdui. Hati-hati. Mbak Terdui, dengarkan saya. Saya sudah dengarkan. Apa ini? Pada epokan kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kau mendukung mereka? Ini adalah iblis yang ada dalam tubuhmu. Sadarlah, Mbak Terdui. Tidak ada iblis dalam tubuhku. Astagfirullah. Nyi, bangun, Nyi. Dan bergabunglah dengan kami, Indah. Karena kau akan bisa merasakan kekuatan yang lebih hebat. Aku tidak butuh kekuatan yang hebat di dunia ini. Aku hanya butuh kalian semua kembali, Mbak Terdui. Tapi kami tidak akan pernah kembali. Mbak Terdui, tolonglah. Kita baru saja bersatu. Kau juga baru saja pulang ke padepokan. Tapi saya telah memilih pilihan yang terbaik untuk saya. Mbak Ter, ini bukan pilihan terbaik. Kau dirasuki oleh dia. Enak banget, lakmat. Kerasukan. Astagfirullah. Mbak Ter, sadar, Mbak Ter. Saya sudah sadar. Kalian pikir saya lagi mabok. Saya merasakan ada suara. Apa kalian memanggil bantuan? Lebih baik kita mundur. Ya, lebih baik kita mundur saja dulu, Nyi. Kalau kau tidak pergi, kau akan merasakan akibatnya. Aku tidak takut. Selagi apa kau terus berisik keras? Karena aku ingin kau kembali. Karena dia keras kepala. Kamu jangan banyak baca di belakang, maju kamu. Sini lama dengan saya. Tidak perlu saya. Cukup kau berlindung di balik gurumu. Saya. Dasar lemah. Maju. Suruh dia maju. Saya tidak suka prajurit saya dibilang lemah. Ya, kau lemah. Oke. Okay. Maju. Maju. Mundur, Mbak Terdui, jangan baca dia. Ini tidak akan mundur. Bisa menandingi saya. Kalau kamu yang bukan pengecut, satu-satu muridmu suruh maju. Ini saya maju. Kalau itu saat ini kamu tidak akan bisa. Kalau kamu memang benar-benar tidak pengecut, pasti kau bisa bersikap kesatria. Bagaimana? Kau izinkan dia maju? Ini saya sudah maju. Untuk saat maju, ini maju, kalian maju. Tidak akan bisa ngelakuin. Kau dibantu sama dia kalau kau maju. Tidak. Kau maju sini maju. Kalian dua mundur. Kau sudah lemah, Indah. Jadi lebih baik kau pulang. Lebih baik kalian pulang. Terus kenapa kau membantu? Karena saya sudah sebagian dari mereka. Temanmu adalah aku, bukan dia. Tidak.
Dia tidak pantas untuk dijadikan temanmu. Ya ini kelemahannya tuh dia. Ada yang tidak pantas. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kau benar-benar membuat kemurka. Allahu Akbar. Ya. Benar-benar licik. Baiklah guru. Kalau mereka tidak bisa, apalagi melawan saya. Kau adalah makhluk yang miskin. Kau merebut hak orang lain. Saya tidak miskin. Kau miskin. Kalau kau tidak miskin, kenapa kau menarik murid-murid Kang Mama? Karena mereka butuh saya. Mereka ingin cantik, mereka ingin kaya, mereka ingin ilmu. Bukan mereka yang butuh kamu, tapi kamu yang butuh mereka. Diam kau. Hanya kau yang bodoh ikut Karyo. Paham kau? Aku tidak mengikuti Karyo, tapi aku membela yang benar. Apakah jangan... dia benar? Dia benar. Kalau dia benar, mengapa kami bisa berpaling? Kau tidak berpaling dengan sengaja, tapi karena dia. Nenek pelat jalan. Wah! Berani-beraninya melawan karena guru kalian saja kalah, apalagi kau. Apakah kau ingin seperti mereka? Jangan terlalu memaksakan kehendak indah, karena itu tidak baik. Saya bantu. Apa tujuanku harus berhasil. Apapun yang kuinginkan harus aku dapatkan. Jangan keras kepala, karena apa yang kau tujukan itu belum tentu kau gapai. Aku tidak peduli akan hal itu. Yang aku tahu, aku harus mengambil teman-temanku kembali. Silahkan jika kau bisa. Karena aku bertahan di padepokan ini karena kalian semua. Saya bosan dengan kamu bicara. Banyak bicara. Wah. Kau selalu membantunya. Saya tidak membantu. Kau licik. Tapi ilmu prajurit saya lebih kuat daripada kau. Mereka tidak lebih kuat kalau ada tidak ada kau. Coba kau pergi dari sini. Lalu banyak. Pasti dia akan. Saya mundur. Kau mundur tapi kau membantu nenek pelat. Tidak. Gurumu saja yang tidak membantu kalian. Guru kalian itu tidak ada gunanya. Di saat mereka kalian kesusahan dia tidak akan ilmu membantu. Pak Terdui, sudah aku lelah berdebat denganmu. Keluarlah iblis dari badan Pak Terdui. Saya bukan iblis. Sekali lagi saya katakan kepadamu, saya tidak iblis. Sudah saya katakan berkali-kali indah, jangan memaksakan kehendak. Apakah engkau masih sanggup melawan kami? Jika kau terus-terusan memaksakan tujuanmu, inilah yang akan kau dapatkan. Guru saya masih menasib baik. Di sini ada dua pilihan untukmu. Ikut dengan saya atau kau pergi dari sini. Sampai aku mati pun aku tidak akan pernah mengikutimu. Pergi ke dari sini. Ya, Bu. Iya, ada tinggi. Aku memang keras kepala. Tapi aku bisa membuat semua orang menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Kau pun tergoda-goda. Tunggu saja. Tidak tergoda. Kau tunggu saja nanti waktunya. Kalian cuma akan aku hancurkan. Sekaranglah waktunya. Hari ini aku mundur bukan karena aku kalah. Memang kau kalah. Kau tunggu saja kehancuranmu, nenek pelat. Aku akan kembali lagi menggempur padepokanmu. Tidak peduli. Pak Amel. Hati-hatinya. Astagfirullah. Ini baik-baik saja. Astagfirullahaladzim.
Saya sudah bergelumur pasir. Sial. Padahal saya baru mandi. Mereka membuat saya bergelumur pasir. Bagaimana dengan Butter Dewi, Nyik? Ya Allah. Saya nggak tahu lagi gimana ini. Kesatria tinggal. Saya, Bunda Mawar, Kang Mamas, kamu, Master Dudung, Master Angga. Mereka sudah mendapatkan cara untuk menjatuhkan Ragu Birawa. Saya sampai kehabisan akal. Sampai saudara-saudara saya turun karena khawatir. Kamu tahu tidak? Anak kecil saja, kerabat saya, Viva, yang seharusnya dia tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah seperti ini, saya sampai turun karena khawatir melihat saya terluka terus. Astagfirullah. Bagaimana ini, Allah? Akankah ada petunjuk dan bantuan? Gimana teman-teman Kang Mamas? Semoga dengan melihat ini semua, teman-teman Kang Mamas yang mengaku teman akan segera turun ke sini. Mbak Ter, saya merasakan ada orang. Terus pergi dari sini, Mbak Ter. Takutnya itu teman-temannya. Ayo, mana? Hati-hati, Nyi. Kalau telah larinya dari sana, nanti ada mas lagi. Kita harus mundur dulu untuk meter terdiri. Kenapa, Mbak? Kita masih ribut ya. Coba dicup. Itu yang pakai. Kayaknya iya, Mbak. Sekarang apa aja kita entah aja. Sudah apa? Sholat atau sudah apa? Dari belakang aja, Mas. Dari belakang aja, ya. Boleh, boleh. Karena kalau dari depan, dari sini kita takutnya ketahuan. Bener, bener. Bener, Tom. Tuh, kelihatan enggak? Sudah jelas. Jelas? Jelas. Kita intai aja dia. Kita enggak usah apa-apa. Takutnya dia menyerang saya lagi seperti kemarin. Tapi Mbak, kamu apa enggak bisa merasakan bahasanya itu memang yang pagi, Mbak? Saya merasakan serangannya itu sepertinya memang yang pakai. Emang ya. Tapi saya nggak tahu dia ini yang pakai yang masih hidup atau hanya sukmanya. Sukmanya. Karena setahu saya yang pakai itu sudah mati, bunuh diri dia matinya. Dia orang sakti, kami waktu kami ke Jawa itu bersama Gus Idris nggak bisa kami ngalahkan dia. Akhirnya dia bunuh diri. Dan dia sempat mengatakan, satu saat saya akan kembali. Dan mungkin ini dia, kembali lagi. Tapi tujuan dia itu apa ya? Kenapa dia itu kok tiba-tiba bangkit lagi? Kalau kita pikir secara akal logika, itu mustahil. Nggak ada itu yang namanya orang sudah mati bisa hidup lagi. Benar, benar. Tapi yang kita lihat ya seperti ini. Mungkin kalau bahasa kasarnya itu kita bilang halu. Halu ya, benar. Gak ada itu orang sudah mati. Tapi kita gak bisa juga melewati apa namanya, menyalahkan kuasa Allah. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, kata Allah, apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Iya, benar-benar. Jadi intinya buat para sahabat semua, ambil aja sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau kalian anggap ini itu mustahil, tidak mungkin, ya saya pun berpikir seperti itu. Tapi pada nyatanya, pada kenyataannya saya melihat dengan mata kepala saya. Bahkan kalian juga melihat. Apakah ini hanya tipuan
ini hanya halusinasi atau gimana, tapi kenyataannya dia bisa melukai saya. Bahkan dia bisa menginjak tanah, kalaupun dia makhluk halus atau apa. Seperti dia sedang apa namanya, sedang ber apa, tirakat. Tirakat ya. Kita nggak usah ganggu dia. Kita intai aja dia. Kalau dia mau, syukur dia mau berjarah, mau melihat kita. Kalau enggak, ya udah, mau bilang apa, daripada kita cari masalah, bagus kita menghindari masalah. Benar, benar. Intinya buat kalian semua, kalau kalian boleh percaya, tapi jangan terlalu meyakini. Kalau kalian nggak percaya ataupun nggak tidak meyakini, anggap saja ini sebagai hiburan. Karena jujur saya pun juga nggak percaya kenapa ini bisa ada gitu. Tapi itulah, kita nggak pernah tahu yang namanya di kehidupan di bumi ini seperti apa, kita nggak pernah tahu. Kedepannya seperti apa kita nggak pernah tahu, hanya Allah yang tahu. Kita hanya sebagai wayang yang hanya bisa menjalankan hidup ini dengan apa adanya, mengikuti garis tangan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah tahu manusia itu ke depannya harus seperti apa. Contoh, saya dulu orang yang jahat. Saya dulu tuh ibaratnya enggak kenal dengan agama. Tapi alhamdulillah, mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah, saya diberikan petunjuk, diberikan jalan, sehingga saya bisa yang namanya mengenal Allah dan kembali ke jalan yang benar. Dan mungkin saja Allah juga memberikan mukjizat ini kepada Eyang Paki itu, sehingga dia dihidupkan kembali. Dan tujuan dia itu apa kita belum tahu, tapi kok banyak yang bilang katanya dia mau membantu kita. Tapi kenapa waktu dia berjumpa dengan saya, saya dihajar? Masih pertanyaan tuh, Mbak. Nah, tapi saya cerita dengan kemarin dengan siapa, dengan para master-master yang lain, mereka nggak percaya. Katanya yang pakai itu baik, yang pakai yang sekarang itu baik, mau menolong. Tapi kenyataannya saya dihajar jumpa dia. Jadi apa yang mau dia sebenarnya, kita nggak pernah tahu. Saya takutnya kalau kelamaan gini bisa ketahuan ini, Mbak. Enggak apa-apa. Intinya biarkan dia yang menegur kita, asal jangan kita yang menegur dia. Takutnya kalau kita yang menegur dia, kita yang mengganggu dia. Iya, benar-benar. Coba kamu lihat deh. Kita zoom dulu biar kelihatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Eyang Paki. Maaf kalau saya mengganggu. Kehadiran saya mengganggu tirakat jenengan. Tapi saya enggak ada maksud untuk mengganggu. Saya hanya masih penasaran. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau Eyang Paki atau bukan? Saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, mana kau? Kenapa kau menyerangku lagi, Eyang Paki? Ah.
Kenapa kamu menyerangku ya, Pak Ki? Astaga, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa kau sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salawat solu alaihi salam salawat solu alaihi khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maulah ya karimu. Astagfirullahaladzim. Kabur. Pergi aja, pergi, 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 pergi. Kirim, Pak, kirim. Siapa dia sebenarnya? Kenapa saya sebagai yakin? Dia tempat air pagi. Tapi siapa dia sebenarnya? Kalau dia yang bukan Eyang Pakih, lalu dia siapa? Tapi kenapa mereka bilang dia itu Eyang Pakih? Dan kenapa hanya dengan saya dia menyerang, dengan yang lain tidak? Benar. Nggak bisa gitu. Saya semakin penasaran dengan dia. Siapa sebenarnya dia? Dia tidak mau berbicara satu kata pun, tapi dia menyerang saya. Bahkan kekuatannya itu sangat luar biasa. Sebenarnya siapa dia? Ini menjadi teka-teki bagi saya nih. Membuat saya semakin penasaran siapa dia untuk menguak siapa sebenarnya dia. Ataukah dia itu kembaran yang pakai atau siapa? Tapi nggak mungkin. Kalau yang pakai itu ada kembarannya, pasti waktu di Jawa itu pasti kembarannya datang. Bahkan dia lagi datang bersama Nenek Suluman katanya. Tapi saya belum pernah jumpa Nenek Suluman. Sebenarnya ini apa sih? Ada apa ini sebenarnya ini? Gimana, Master? Belum lah. Dua lagi. Mending kamu ini dulu, Mbak. Pulihkan dulu. Soalnya kamu sepertinya diserang tuh sangat dalam lah ya. Antek berubah bro. Bukannya yang deng-deng nyerap itu? Iya. Coba kita ikutin. Bunda. Kemana dia tuh? Apakah kita di suara dia yang kita dengar? Mungkin bisa jadi. Mana dia, Bunda? Tadi kan dia berhenti di sini. Di simpang ini. Wah, jalannya becek sekali. Oh, itu dia mata. Allah, cepat kalau sudah sampai sana. Tapi dia kok sendiri, Bunda? Dia kok sendiri? Tapi kenapa dia berada di tempat ini, bukankah mereka di padepokan? Biasa mereka itu kan berkeliling. Mana dia, Mbak? Suara apa itu? Kemana dia, Mbak? Itu tidak ada.
Iya. Oh, itu. Becek bunda. Terpujukin. Hei mbak. Kalian. Mana dia? Pernah dia tadi berbelok di sini? Astaga. Bunda. Hah? Ada suara. Iya kan bunda? Benar kan? Iya. Suara tangisan. Dan tadi wanita itu berbelok ke sini kan? Sekarang dia udah ada dan yang ada dengar suara tangisan. Tersalah lagi. Kenapa kamu menangis? Mbak Terdui? Bunda. Mbak Terdui? Oh, berarti yang gak ikuti tadi itu Mbak Terdui? Kok aku bisa sini, Mbak Ta? Tentu. Kamu bisa memakai pakaian ini? Saya tidak tahu. Allah. Benar kamu sendirian? Mas Farhan? Tidak tahu. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Saya tidak tahu. Yakin ini sih, Rumi? Ya, tadi bagian dari mereka. Karena memakai pakaian seperti ini merah dan pinjungan seperti ini. Ayo kembali bunda, bantu saya. Saya tidak tahu jalan kembali ke padepokan. Aneh. Ayo bunda. Mata Dwi, kita tahu apapun dia sudah seperti ini. Dan di tempat ini sendirian. Jadi, kita lihat kanan kiri mata. Tapi emang gak ada loh bunda. Saya sendiri, tidak ada siapapun. Tapi bagaimana kau bisa keluar dari padepokan itu, Mbak Tar? Saya juga tidak tahu, Bunda Mawar. Tiba-tiba saya di sini. Aneh ini. Apa yang kau merasakan saat ini, Mbak Tar? Saya sedih. Apa yang telah diperbuat mereka semua terhadap kalian? Saya disiksa di sana dan di satria yang lain juga. Saya dipaksa untuk ikut mereka. Tapi saya kabur. Kabur lalu? Saya sesat. Ayo bantu saya kembali kepada pokan bunda. Pastinya. Lihatlah, ada orang-orang jahat di sekitar sini. Ada suara, kamu mendengar, Mbak Tar? Iya, saya mendengar, Bunda. Ada orang-orang yang mencari saya. Dia mengamuk, keras ini pergi dari padepokan Soba Birowo. Oke. Bantu saya kembali, Bunda. Kita akan segera kembali. Okay. Bantu saya kembali ke padepokan. Saya akan menguji energi. Takutnya mereka tahu bisa mendeteksi kita. Saya akan mencobanya. Tapi apa ini benar, Mbak Terdui, Bunda? Benar. Mbak Terdui, jadi kita mudah dong untuk menyelamatkan. Mata berbeda. Bertemu di luar seperti ini, Mbak Terdui. Saya curiga ini menyerupai Mbak Terdui.
Saya tidak menyerupai siapapun, saya Mbak Terdui. Ini benar Mbak Terdui. Setahu saya, pasti mereka tidak bisa merubah seseorang. Iya. Saya rasa tidak bisa mereka. Jadi ini saya mencoba menghilangkan, mengunci agar pengaruh energinya tidak kemana-mana. Jadi mereka tidak bisa mendeteksi kita. Karena di sini saya merasakan Mbak Terdui masih ada ikatan energi. Itu rasa kunci deteksi. Kalau mendengar suara-suara, itu mereka yang lagi mengamuk mencari saya. Ya. Padepokan. Cepat kita. Ayo kita kembali ke padepokan, Bunda. Iya. Kita akan kembali. Tapi di mana sekarang? Tidak tahu. Saya bersyukur kamu bisa menemukannya di sini. Iya. Astagfirullah. Maksud saya bantu kepada Pegerga Birawa. Saya sudah curiga, Bunda. Oma sudah menangkap kami. Dasar wanita licik kamu. Karena tempat Terdui sudah menjadi pengkhianat. Tidak mengkhianat sih, apapun. Tapi saya sudah memilih pilihan yang terbaik saya. Pilihan apa ini? Pasti ini semua adalah rencana dari ratu busuk itu. Mbak Terdui dikendalikan agar bisa menggiring kita ke tempatnya. Bagus juga permainan mereka. Anda saja dengan begitu mudahnya dia keluar dari padepokan. Bukan dia saja yang saya ambil, tapi kau akan saya ambil juga. Bergabung di sini, Bunda. Sudah tahu. Jadi bidadari. Mbak Terdui. Sadarlah. Saya sudah sadar. Sadarmu adalah dalam kendali ratu. Saya tidak dikendalikan siapapun. Ingat, kita di sini untuk menyelamatkan yang lain. Bukan menambah. Dengarkan kata-kataku, Mbak Terdui. Saya ingin mendengarkan kata-kata ratu, guruku yang baru. Seperti ini, karena kemarin berarti memang benar dugaan kita. Iya. Aku tahu. Sepertinya dia untuk kita juga. Mungkin. Itu tidak. Aku mengikuti karena aku ingin semuanya kembali. Tapi semuanya sudah menjadi pengikut guru. Apapun itu, kami akan berusaha. Ingatlah, Mbak Ter. Ingat selalu jasa-jasa teman-teman. Jangan mengecewa. Jangan ikuti kata-katanya. Jangan terhanyut dalam alinannya. Kesatria-kesatria lain juga mengikutinya. Berarti kan itu bagus. Tidak hanya saya saja, Bunda. Saya tidak suka di sana. Usir dia. Baik. Oh! Berdebah kau. Jangan begitu. Jangan dengarkan kata-katanya. Tapi saya bahkan lebih kuat. Mempunyai keilmuan. Ilmu mereka itu hanya saat bagi
hanya untuk mempengaruhi kalian. Tertarik akan kekuatan, namun itu bohong belaka. Sadarlah, Mbak Ter. Saya sudah sadar, Mar. Jangan lakukan ini, karena itu bukan perbuatan sebenarnya. Ini perintah dari guruku. Saya harus menuruti apa kata guru. Lebih baik kau ikut dengan saya. Tidak semudah itu. Jika kau ikut dengan saya, ilmu kau bakalan kuat seperti dia. Aku tidak mencari sesuatu yang dibawa paksaan. Aku berkehendak karena keinginanku sendiri. Dan karena dari perintah siapapun, termasuk kau. Mata. Saya sudah nyaman bersama guru baru saya. Nyamanmu. Dan saya akan menjadikan bidadari. Hanya terpancing dengan kata-kata bidadari. Bukan hanya kata-kata bidadari, tapi ilmu bertambah. Kecantikan pun bertambah. Tidak seperti kau. Itu semua karena kau menginginkan. Jadi semua dalam kendalinya. Itu bukan sesungguhnya kalian. Sadarlah, Mbak Ter. Ya sudah sadar. Bagaimana ini, guru? Dia tetap menceramahi saya. Lebih baik kita melawan dia. Saya tidak suka dia ceramah di sini. Jangan lakukan ini. Pater, jangan membantunya. Ingatlah aku. Saya sudah tidak ingat lagi dengan kalian. Pater, dulu. Astagfirullah. Allah Akbar. Kau jangan terus meracuni teman-teman surat busuk. Saya tidak peduli. Master, jangan lakukan ini. Saya hanya mengikuti perintah dari guruku. Tapi dia bukanlah gurumu. Dia guruku saat ini. Guru dalam pengaruh itu tidak baik, Mater. Tidak. Saya mengikuti apa kata hati saya. Keluarkan semua ilmu. Lawan. Jangan, Mater. Ya! Kau jangan berlaku curang. Ya! Mater, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin menyakitimu. Ya! Sadarlah, Mater. Hentikan ratu busuk. Hentikan pengaruhmu. Hentikan. Jangan andalkan dia. Kau yang maju. Tahu jemuna. Saya katakan sekali lagi. Ada dua pilihan untuk ikut dengan saya atau kau pergi dari sini. Yang pernah ganggu kami lagi. Kau hanya menginginkan teman-temanku kembali, bukan dirimu. Tidak akan kembali. Justru semua akan saya ambil. Kau tidak berhak mengambil teman-teman. Astagfirullah, Cik Buddha. Nah, kita tidak bisa melawan. Mawar. Water Dewi. Jangan ikut dengannya. Dengarkan aku, Water Dewi. Dia itu adalah ratu iblis. Mereka pergi, Bunda. Water Dewi. Sekarang ini, Bunda. Saya sudah curiga. Itu pasti bukan Mbak Terdui. Berarti semua itu sudah diolahnya
dirancangkan seperti itu agar dia berkata-kata. Apakah Mas Arhan juga seperti itu? Saya belum tahu. Karena dari yang kata-kata Mbak Terdui, dia tidak tahu. Ini semua sudah dikendalikan ataupun diatur dengan ratu itu. Sini kalau begini, bagaimana? Saya kemarin sudah juga mencoba untuk membersihkan pengaruh itu dari kepala Gentik Geni, Master BLS, tapi tidak bisa. Hari-hari selalu kayak gini aja ya, Mas Re? Kayak mana maksudnya, Guru? Hari-hari kita selalu mendengar suara tangisan. Iya ya. Berbagai jenis tapi tangisannya, Guru. Cak, kami sarawatan coba aku terawang, gimana? energi negatif. Tapi di mana? Tapi saya nggak ada melihat sesuatu, Guru. Apa mungkin dalam hutan semak-semak ini? Di sini. Ya, coba aja, Guru. Ya. Di sini, Pak. Netizen sahabat dengar nggak? Ya. Terus, jalan terus. Suaranya makin dekat. Ya. Ini suara kuntilanak. Bisa jadi, Guru. Soalnya ini bau bambu, Guru. Dengar kan? Dengar. Allah, celana aku koyak. Astagfirullah. Siapa tuh, Jin? Master, mana sih? Saya nggak ada ngeliat apa-apa, Guru. Itu di situ. Suaranya berasal dari situ. Astagfirullah. Nampak nggak? Itu orang itu. Hah? Itu ada orang itu. Tapi
gimana? Apakah kita datanya enggak? Nanti. Eh? Datang aja lah. Dekat lagi. Coba lebih di zoom, didekatkan. Suara cewek. Cewek tuh, guru. Kayaknya aku merasakan energi negatif besar lah di sini. Tapi itu cewek tuh. Master Jim gimana? Energinya sangat besar nih. Ayo. Kita tolong ya. Boleh, guru. Ayo. Kita coba tolong. Mbak. Mbak. Mbak, kenapa? Mbak. Mbak. Mbak, dia, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mbak. Saya ingin bertanya-tanya sama Mbak. Ini Mbak, ini kenapa sebenarnya, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak. Mbak, ini kenapa kalau boleh tahu? Apa yang terjadi sama Mbak? Ini kita apakan ya? Netralisir ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbak. Mbak. Ini kenapa sebenarnya? Coba didudukkan, guru, nggak bisa, guru. Mbak. Mbaknya kenapa ya, Mbak ya? Ini apa korban perkosaan, apa korban wik-wik, apa korban apa? Kita nggak tahu nih, sahabat ya. Ini kenapa ini sebenarnya nih? Astagfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Saya merasakan ini energi negatif. Siapa sebenarnya dia? Tapi dia kenapa, Mbak? Mbak bangun, Mbak, jangan takut, Mbak. Kita sudah menolong Mbak. Mbak. Mbak bangun, Mbak. 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 Mbak bangun, Mbak. Mbak jangan takut. Kita sudah menolong Mbak di sini. Mbak. Kenapa dia ini, Mas Tri? Kenapa nggak bangun? Sepertinya dia terlalu lemah, tapi energi negatif. Maksudnya gimana nih? Mungkin memang ada sesuatu hal yang negatif, mungkin guru yang mencelakakan dia. Tapi ini sangat lemah, badannya sangat lemah ini. Energinya pun, tapi kok? Apakah dia dikuasa atau gimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta samsun anta badrun anta nurun faqanuri anta samsun anta badrun anta nurun faqanuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya san khafi qaini ya muayyad ya mumazzan ya imaman kiblatain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diam kamu. Allahumma subhanallah. Atau kamu akan mati. Bangun. Ayo bangun.
Ayo, kemari, kita ikat dia. Ayo cepat. Kerja bagus. Terima kasih. Pekerjaanmu sangat bagus. Akhirnya kita berhasil. Saya suka pekerjaan. Ayo, ikat dia. Mari. Dia. Akhirnya seorang karyo dalam tangkap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة kembali sajalah kamu, tidak ada gunanya kamu di sini. Astagfirullahaladzim. Tidak ada artinya kamu di sini. Diam kau Budi Bea. Lebih baik kamu panggil para. Saya tidak akan pernah meninggalkan guru saya sendirian di sini. Kau ingat itu? Kapan kau di sini? Guru. Bismillah. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak lelah-lelah. Allah akan lempang bolak-balik. Allah akan membalas apa yang telah kalian perbuat. Kami tidak peduli. Guru, keluarkan semua energi kalian. Yang terpenting, Karyo malam ini tertangkap. Astagfirullahaladzim. Guru, lepaskan guru. Astagfirullahaladzim. Ya sudah mulai lemah. Tidak guru, ada gunanya kau membantu. Guru, bertahan guru. Astagfirullah. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau kembali. Diam kau. Akhirnya energi positif ya sudah menghilang. Guru. Hai prajurit. Ya. Bawa dia pada epokan Rogo Biro. Baik guru, baik. Mbak, Mbak Terdui, kamu memang gak ada otaknya. Berapa kali kamu durhakai guru seperti ini? Ingat Mbak Terdui? Udah belum? Siapa Mbak Terdui? Kau. Saya tidak Mbak Terdui. Kalau gak ada guru, becak kau Mbak Terdui. Pergi saja kamu. Saya tidak akan meninggalkan guru saya. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Tolong lepaskan guru saya. Guru. Lepaskan guru saya. Guru. Sepertinya kita akan segera menaklukkan padepokan itu guru. Jangan mimpi kalian. Mimpi di RR. Guru. Astagfirullahaladzim. Guru. Astagfirullah. Guru. Lebih baik kau pergi. Tidak ada gunanya kamu datang kemari. Pergi jauh-jauh. Guru. Tidak akan mampu menerobos padepokan ini. Nah. Lebih baik kamu panggil teman-teman kamu, para kesatria padepokan kemarin, untuk menolong guru. Hai sahabatku, mari kita lepaskan dia. Hei kakak. Ayo. Belum bisa lepas kita fitnah ini. Fitnah ada loh. Ini siapa tuh? Lu lihat sahabat-sahabat. Astagfirullah. Guru. Itu siapa ya? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang pagi. Dia berjalan kemari sama astagfirullahaladzim. Guru. Astagfirullah. Astagfirullah. Eh, pada bukan rogolan. Kamu tidak ada gunanya kamu di sini. Diam kau beri PA. Kamu saudaranya. Siapa? Astagfirullah. Guru apa seperti ini? Sangat mudah. Guru, mudah dibodoh-bodohi. Langsung. Siapa dia? Jangan kaget peon sudah sampai. Ah. Apa warga kemarin? Ternyata dia bisu. Udah ajar aja lah. Ya. Astagfirullahalazim. Kamu berbicara sama orang tua kamu resopan. Lepaskan guru saya. Jangan mengatur kami. Orang tua tak berguna seperti ini. Eh, bagus-bagus. Kenapa kamu bisu? Iya.
Astagfirullah. Astagfirullah. Di rumah saja. Nampaknya. Eh, nampaknya. Buah. Eh. Mari kita geser dia. Guru. Guru. Ini yang guru kamu. Guru apa seperti ini? Mudah dibodoh-bodohi. Seorang karyo aja bisa kalah. Apalagi anak buahnya. Ayo, pergi. Dasar guru yang tak berguna. Kita keluarkan pakai sepeda dia. Bawa kakek tua ini. Astagfirullahaladzim. Ya, apa sudah sanggup? Astagfirullahaladzim. Guru. Ah. Astaga. Ya. Berbagai cara coba. Sekarang. Astaga. Apa kau pakai? Kamu lihat guru ini. Mas Rohan. Guru kenapa kau bisa tertangkap? Ini guru yang kau banggakan seperti ini. Gurumu sangat bodoh. Guru tadi dijebak sama perempuan itu. Guru aja kalah, itu. Apalagi kamu. Pandai aja mukanya. Lepaskan guru saya. Tolong, hei, lepaskan guru saya. Mas Rohan. Astaga. Mas Rohan. Hei, nenek peot. Berani sama orang yang lemah aja. Hei, guru. Apakah kami boleh menyiksanya? Ya. Siksa. Mas Rohan. Untuk wanitanya, goda dia. Kamu jangan menggodanya. Astagfirullah. Mas Rohan. Mas Rohan. Mas Rohan. Mas Rohan. Tahan dulu, Mas Rohan. Tahan Iman. Tahan Iman Mas Rohan. Astagfirullahaladzim. Allahumma. Mas Rohan, tahan Imanmu. Tahan Mas Rohan. Artinya dia benar-benar kuat guru. Dia sanggup menahan godaan wanita. Tidak, kepintarannya kurang kuat. Mas Rohan. Tahan Iman Mas Rohan. Guru, dia bangun. Guru. Guru. Ternyata kau masih bernyawa, Karyo. Guru, tinggalkan saja, guru. Pergi dari sini, guru. Mungkin dia sudah bangun dari mimpi. Lepaskanlah guru kami. Pergi kamu. Lepaskanlah. Tidak ada gunanya kamu kemari. Ternyata kau masih bernyawa, Karyo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mungkin dia lapar. Bisa kau menyelamatkan gurumu? Dasar kau pemuda lemah. Guru itu bukan orang sembarangan. Iya. Guru bukan orang sembarangan. Kamu bisa mati loh. Hati-hati kamu. Kena balanya. Guru bukan orang sembarangan. Subhanallah. Ya orang. Izin guru. Apa yang harus kita lakukan dengan guru? Subhanallah. Kenapa ilmu dia bertambah? Subhanallah. Benar guru. Subhanallah. Karena dia bukan orang sembarangan. Asal kamu tahu. Dia orang berpengaruh itu. Mas Trans. Larilah. Mau kemana kamu lari? Guru, Andre. Guru gimana? Balik lagi, balik. Guru, Andre, jangan, Andre. Wah, Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Astagfirullah. Mingkar mingkur.
Ayo saja lor lang konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, binti adoi sifat tangkoro. Nanging ngojo nanti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Doku sabar, ibu wajib, biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat promos. Mari belajar master mbakter, ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menghimari gusti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas apelan tawakal, ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Di summer flow, on a process, tetap semangat master, gak tersalah PSS. Jump down, 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 j